Oke guys, balik lagi sama gue Agung MS Motovlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tugu apa lagi? Kadang tuh Bandung tuh ya. Si tugunya ini boleh belok sini nggak guys? Boleh ya. Itu 2-3. Waduh, ini para tentara kayaknya ya. Waduh, perboden ya. Alah ya, eh. Perboden guys. Sudah ya, udah kesini aja ya guys. Ada. Tadinya mau ke Jalan Jawa ya, tapi ya sudahlah, ini aja ya guys ya. Gor Saparua, area militer ya, balai kota Saparua dan kereta api. Oke, okay. Oke, okay, pagi yang cerah ya, alhamdulillah ya guys ya. Tuh ini puasa nih, soalnya kemarin baru beres hujan ya, kita malam ya. Aduh, ini beberapa hari Bandung hujan mulu dari siang ya guys, jadi boro-boro konten saya repot coy. Mau naik riding juga susah. Karena mumpung seger pagi ya, waktu lagi luang ya guys ya, kita hajar ya. Atau lagi santai lagi ya coy ya. Ya muter-muter Bandung ya guys sampai enak ya guys ya. Ini soalnya belum ada waktu luang yang benar-benar biasa jalan-jalan kemana gitu lah. Ya paling nantilah coba-coba riding ke Satmori, ke ini ya, Lembang ataupun Sultra ya guys ya. Coba-coba ya. Up. Nah ini Jalan Merdeka Bandung ya guys ya. Alun-alun ya, alun-alun balai kota coy, balai kota Bandung. Aduh, jadi alun-alun nih, belum ngopi. Oh lalapit. Nah, ini balai kota Bandung, kiri sekolah Santa Angela ya guys ya. Tanjelai, SMA, STN, Banjarsari ya guys ya. Taman Fanda ya, ya lumayan ya, lumayan buat nongkrong sih. Nah ini Polresta Bandung ya guys tuh, Polresta Bandung yang bikin SIM orang Bandung sini ya coy ya. Silahkan yang mau bikin SIM, Polresta Bandung. Kayak Royal Hotel nggak tuh dapat kan ya, sama kamera ya. Tuh gede guys. Oke papis. Siapa lagi foto-foto ini SMA Merdeka ya 001 guys. Aduh, aduh, aduh. Oh, ini wah ini yang mau sih naik gunung kayaknya ya guys ya. Para pendaki climber ya. Penakluk gunung ya guys ya. Minta alam. Nah, musim api-api kan udah ya, kemarin-kemarin video gue sebelumnya udah lewat sana ya guys ya, bisa kalian cek ya videonya. Ngelain kok, eh apa tuh, hup mata lengkong. Ya ini kalau lengong nih ngomongin Kang Ibing ya guys ya, almarhum ya, salah satu seniman legenda Bandung ya guys ya. Nah ini sini ada tempat beliau ya mengasah ilmunya ya waktu masih muda ya, hingga bisa menciptakan lagu-lagu yang luar biasa ya, lagu-lagu sendal yang luar biasa. Kita lihat kondisinya sekarang ya guys ya. Namanya Damas ya, Damas. Nah ini guys ya, Daya Mahasiswa Sunda orangnya tuh. Nah itu tempat Kang Ibing ya dulu waktu masih muda mengasah ilmunya, mengasah kemampuannya ya guys dalam seni ya guys ya. Wah sempat apa ya, walaupun beliau sudah almarhum ya guys, sering mendengarkan ya apa sih karya seni dia ya guys, walaupun dari segi musik ya kan, kadang cerita pembodoran ya guys ya, bahkan sampai siaran-siaran radionya juga kan, soalnya dia kan beliau pasti penyiar ya dulunya juga di Radio Mara ya guys ya. Wah luar biasa lah, banyak ilmunya lah guys ya, walaupun siaran radio tapi dia di situ benar-benar menguak ya, menguak gimana ya tuh bahasanya. Ya setidaknya sharing ilmu-ilmunya tentang Sunda ya guys, waduh luar biasa sekali ya. Mau ya Kang Ibing ya, aduh mudah-mudahan ya diterima ya di sisi Allah ya Kang Ibing ya.
semoga ya karya senimu ya bermanfaat bagimu di sana ya, Ewi. Luar biasa ya legenda Bandung Kang Ibing ya guys. Aduh, mantap. Ya buat kalian yang ini bisa lah di YouTube ya guys ya, dongeng Sunda bodor pasti nongol Kang Ibing ya. Banyak gitu. Atau enggak apa sih siaran radio Mara Kang Ibing ya, bisa buat yang ini ya. Yang mau tahu tentang ya sedikitnya tentang Sunda ya, bisalah dengerin ke siaran dia ya Kang Ibing. Oke, ya oke okay ya, sampai di sini dulu ya guys ya, jawab-jawab ya, jadi ngomongin Kang Ibing ya guys ya, nggak apa-apa ya, soalnya saya istilahnya fans lah ya, walaupun dia sudah tiada ya, mudah-mudahan legenda, bukan legenda ya, biar legendanya, karyanya bermanfaat buat kita-kita ya, terutama buat saya juga sangat bermanfaat sekali ya guys ya. Oke, okay, gua Agung Yamis Motovlog, terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya, ciao.